Oke, alusan kopi 3,5 itu ideal, Pak. Untuk alat drip ya, Pak. Tapi pasti tergantung sama grindernya ya, Bang. Ini kurang lebih segini. Ya, jadi kalau misalkan untuk hand grinder, untuk Bapak biasanya dia jangka 4, Pak. Hand grinder merek apa, Pak? Saya nggak begitu hafal. Kaca atau stainless? Stainless. Itu juga dikasih. Cabung. Tabung. Iya, tabung seperti kayak gini nih. Ah, itu namanya Porlex. Porlex biasanya 3,5 sampai 4, Pak. Oh, 3,5. Sampai 4 ya? Sampai 4. Itu biasanya tingkat kehalusannya seperti ini. Yang blue bottle ternyata harganya 1 juta, Dik. 1,158. Lumayan, Pak. Kalau tadi berarti flat bottomnya, flat bottomnya yang flat bottomnya aja 500. Flat bottomnya ada yang plastik, Pak. Oh gitu. Lebih murah. Tapi yang kasih pengaruh. Iya, itu dia. Kalau misalkan kita, iya. Jadi sebenarnya nyesuaiin budget aja, Pak. Nyesuaiin budget, Pak. Kalau misalkan memang kiranya yang keramik terjangkau menurut Bapak ya, direkomendasikan. Cuman kalau misalkan budgetnya sekian, ya biar plastik sebenarnya nggak apa-apa buat di rumah. Karena kan buat konsumsi sendiri kan buat bukan buat industri. Jadi nyesuaiin budget. Beliau ini penjual botol nih. Botol biru. Untuk mention. Oh, sisi panik lah. Oh, gitu. Apa, Bang? Bandar botol Jakarta ya, Bang? Iya. Tetap dikasih jalur ya? Iya, Pak. Jadi jalurnya itu gunanya buat distribusi airnya biar lebih merata. Oh, ini. Ini teman-teman di sini kalau mau jualan kopi botolan, Bang. Iya, iya. Bisa ke beliau nih. Itu ntar sesi terakhir kayaknya. Oh, gitu. Ini sesi terakhir ya, Pak. Kondru. Mau aja, Pak? Ntar aja buat, kita buat ini kan buat latihan. Ntar udah habis duluan lagi ini kan, Pak. Dikasih print. Cuma 3 kita mulai ya. Ada jalur airnya sama yang pertama ya. Jalur airnya beda, Bang. Bandingkan, Bapak. Iya, Pak. Ini belum. Ini dicolok-colok doang ya, Bang. Jadi warnanya pelan-pelan ya. Dan jangan kena kertasnya. Diusahakan jangan sampai kena kertas. Bloomingnya 30 gram 30 detik. Kalau buru-buru mendingan usah bikin di air langsung yang jadi ya kan. Oh iya loh kan enggak bikin. Nah, antum bisa beli apa, Bang? Kedanku atau merek antum, Bang? Kedanku, Pak. Kedanku aja ya, insyaallah. Berarti customer pelanggan di kafe enggak bisa ini buru-buru request cepetan. Oh, enggak bisa, Pak. Biasanya kalau misalkan orang sudah terbiasa minum kopi filter, dia bakal sabar menunggu. Enggak paham. Bakal sabar sih kalau paham. Kalau yang buru manis, ketika pesan enggak ada lapar, enggak pakai nama ya. Jadi kita yang buat juga buru-buru Starling. Kita yang buat tenang, enggak buru-buru. Ini sama, Bang. 1:14 juga. 1:14. Semua sama gramnya, puring pertama sampai 100. Nyampe situ udah siap. Dan dia kapasitasnya berapa, Bang? Kalau tadi kan 14 gram, Bang. Apa? 14 gram. 14 gram. Kalau mau kita misalkan, wah sayang maksimal. Nih kertasnya. Maksimal. Maksimal berapa? Maksudnya berapa kali? Itu maksimal. Oh, maksimal. 2 porsi. Oh, 2 porsi. Dua porsi. Sekali bikin 2 porsi bisa. Pasti kan nanti kan, wah sayang nih kalau cuma sekali pakai. Maksudnya setelah selesai nih, Pak. Sekali pakai, Pak. Iya, makanya kan. Maksudnya jadi kan kalau sayang nih kalau misalkan ini jadi dimaksimalin aja biar bisa dapat kopinya banyak. Banyak. Enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Pokoknya maksimal 2 porsi ya. 2 porsi. Maksimal 2 porsi. 28 gram. Bisa, teman, pengaruh ke rasa. Nah, jadi alatnya banyak dan kualitas. Iya, alatnya banyak ya. Tapi menjawab, Pak. Sorry. Kalau mau minum sendiri enggak masalah. Kalau buat dagang ininya dibanyakin dulu. Nah, iya. Dua porsi tadi kan? Dua porsi. Ya, maksudnya alatnya ini juga harus banyak. Oh iya. Kalau mau bikin banyak 50 orang kan ya. Ya kayak kafe kan banyak lah. Kan tuh, masuk besok kajian Nusa Tabul Hakim, Albatta pasti orang-orang nyari kopi botolan, Pak. Antum mesti gercep nih. Kalau antum nanya beli botolnya di mana? ada distributornya ya. Ini di endorse enggak nih? Paling ban 50 katanya. Nah, kalau butuh beans-nya tuh Zain ada. Zain tuh di pertiga misalkan Lenang gitu. Itu di mana ya? Di sana ya? Iya, sana. Iya, perempatan situ.
dia kan ngerok sama iya betul menggiling tinggal nunggu waktu itu ya tinggal tempat nunggu waktu ya. Berwinanggung sampai kita akan berwinanggung iya betul tiga menit kirinya itu maksimal 3 menit 20 cilek tiga ini kalau misalkan udah nyampe 3 menit pun nggak apa-apa cikeas itu bukan cikeas yang sana ya keranggan itu loh perempatan ke kanan ketemu perempatan lagi kiri di perempatannya itu Zen. Kenapa? Iya, Pak. Saya juga baru pertama kali.